8 bukti kesederhanaan Iriana Jokowi, ibu negara yang bikin salut. Dikutip dari liputan 6.com, keluarga Presiden Joko Widodo dikenal sangat sederhana dalam keseharian mereka. Meskipun telah menjadi orang nomor satu di Indonesia, gaya hidup mereka tak banyak berubah. Menyandang status ibu negara, Iriana Joko Widodo tetap menjadi seorang wanita yang rendah hati. Dia tetap dikenal sebagai ibu rumah tangga yang sederhana dan menjadi panutan bagi banyak perempuan. Sebagai istri orang nomor satu di Indonesia, sudah sewajarnya setiap gerak-geri Iriana Jokowi tak pernah lepas dari sorotan publik. Mulai dari aktivitas sehari-harinya maupun gaya fashion saat mendampingi Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan. Tak jauh berbeda dengan Jokowi, sosok Iriana telah menjadi idola rakyat. Sikapnya yang rendah hati dan ramah tak ayal membuat dirinya dikagumi. Terlebih, kesederhanaan itu menginspirasi dan membuatnya menjadi panutan. Berikut 8 bukti kesederhanaan Iriana Jokowi yang telah liputan 6.com rangkum dari berbagai sumber. Rabu 20 Februari 2019. 1. Naik pesawat kelas ekonomi. Tak hanya sekali, Iriana Jokowi berulang kali tertangkap kamera memesan tiket pesawat di kelas ekonomi. Bahkan, dia juga tak canggung berbaur bersama penumpang lainnya untuk duduk di ruang tunggu. 2. Beli es jeruk. Di tengah-tengah kesibukannya, Presiden Jokowi memang selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan keluarga saat berada di Solo. Salah satunya adalah menyantap soto gading yang merupakan kuliner khas kota Solo. Namun dibalik cerita kumpul keluarga, momen Iriana membawa minuman dalam bungkus plastik rupanya ramai jadi perbincangan. Dalam momen itu, Iriana menenteng es jeruk di bungkus plastik. 3. Belanja di pasar tradisional. Dalam sebuah kesempatan, Iriana juga tak ragu-ragu untuk berbelanja makanan ringan dari pedagang kecil yang berada di pasar tradisional. Seperti ibu-ibu pada umumnya, Iriana juga berbelanja snack kiloan dalam jumlah banyak agar harganya lebih murah. 4. Bercengkrama bersama suku anak dalam. Saat mendampingi suaminya dalam kunjungan ke suku anak dalam, Iriana juga terlihat akrab dan tak canggung ketika bercanda bersama anak-anak di sana. Anak-anak yang polos nampak menghampiri ibu negara itu dan mereka saling bercengkrama. 5. Beli kerak telur dan cilok di pinggir jalan. Mengunjungi program Membina Ekonomi Sejahtera atau Mekar di Jakarta Timur beberapa waktu lalu, Jokowi beserta Iriana tampak santai menikmati jajanan di sana. Mulai dari cilok hingga kerak telur seharga Rp50.000. 6. Menyapu rumah. Sebelum Kahiyang Ayu menikah dengan Bobby Nasution, Kaisang sempat mengunggah video ke akun channel YouTube-nya. Dalam video tersebut, terlihat perbincangan manis sesi tanya-jawab ketiganya. Namun, di tengah-tengah video, sosok Iriana rupanya berhasil mencuri perhatian publik. Saat diminta untuk bergabung, Iriana malah menolak dan menyebutkan dirinya ingin menyapu rumah. "Aku arep nyapu, aku mau nyapu," ujarnya. 7. Makan di warung kaki lima. Seorang warganet membagikan foto Iriana yang makan di sebuah warung soto di daerah Surakarta. Iriana tampak memesan makanannya sendiri, meskipun pada saat itu dia ditemani beberapa pengawal. 8. Boncengan pakai motor. Membahas romansa Jokowi dan Iriana memang selalu menarik. Meski telah menikah puluhan tahun lamanya, tak membuat keromantisan keduanya hilang begitu saja. Sekitar April 2018 lalu, Iriana dan Jokowi berkunjung ke Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Jokowi terlihat mengajak sang istri berboncengan memakai sepeda motor metik sambil menyapa warga di sana.